ya Mbak Boha ya. Iya, ketemu langsung. Ketemu langsung. Nah, perempuan tangguh, waktu itu sudah bersama narasumber selanjutnya. Itu ada Mbak Boha yang makanannya emang sebohai namanya gitu ya. Nah, owner dari Mbak Boha sendiri ya, Mbak ya. Ya. Ini panggilnya apa nih? Mak aja lah. Mak ini juga deket banget ya sama anak-anak gitu, sama anak-anak tongkrongan di sini. Emang keren banget deh. Terima kasih. Gimana nih Mak? Udah sekitar berapa? 5 tahun ya? Udah 5 ya. Tahun berjalan. Dari tahun 2018 November, 28 November 2018. Mak ini udah buka dari kecil-kecilan. Sekarang itu buka. Gimana ceritanya? Dari katanya dari sepetak sekarang udah jadi besar banget deh. Berkat doa anak-anak ini yang sering makan di sini. Dulu kan temannya anak-anak nih banyak. Jadi sering Mak masak-masakin kan, terus ngomong, "Kami malu Mah makan di sini terus. Coba Mama tuh buka sendiri jualan." Terus dibukalah sendiri jualan. Terus meledak, enggak tahu tahun 2023 meledak gitu. Tahun ini? Iya, tahun ini. Pas macetnya corona. Kemarin kan sempat corona nih. Iya. Jadi gimana nih? Ya macet untuk tapi kafe. Untuk kafe-kafe yang lain seperti di atas kan banyak yang tutup. Kita terus berjalan sampai sekarang. Karena emang dari awalnya juga udah mulai online ya, Mak ya. Jadi bisa konsisten gitu. Iya. Tapi juga ngomong-ngomong masalah jualan makanan nih. Itu gimana nih ketika awal membangun jualan makanan ini, apakah semudah itu atau memang ya udah deh, udah aja deh jalan gitu. Dah. Terus kan Mak ini kan penuh ide sama anak Mak tuh yang Sahara itu. Terus Mak coba bikin ayam seperti Mama masak itu, terus apa namanya gitu, bikin gitu kan. Terus bikin ayam kelenger, sedangkan ayam geprek sudah banyak di Bengkulu. Kami bikin lain dari yang lain. Terus seperti dulu awalnya seblak itu kan pakai mie, seblak kuah. Anak-anak banyak nggak mau pakai mie seblaknya. Terus kami inovasi menjadi seblak goreng. Nah, terus kata anak yang bungsu, "Ma, coba namanya kekinian biar tertarik anak-anak, apa namanya, rasa mantan pelakor diputusin." Semakin sadis iya, gitu ya. Jadi anak-anak kan penasaran. Jadi hampir mirip dengan makanan-makanan besar gitu ya Bunda, tapi ini lebih di rumah, kayak makanan rumahan, lebih... apa ya? Receh ya? Iya, benar. Tapi receh, tapi rasanya nggak recehan. Luar biasa. Iya. Terus juga, gimana nih support dari keluarga sendiri ketika Mak membutuhkan, oke nih, kita coba deh bikin warung. Iya, sangat support. Keluarga sangat support. Terus ke pemerintahan juga. Pernah dulu pro dan kontra sama masyarakat di sini. Banyak yang nggak seneng kan. Kan terlalu rame, jalan-jalan sempit dulu kan. Terus Pak Camat kesini survei, Pak Lurah kesini survei. Wah ini Mak Bohai jempol. Kalau bisa di sawah lebar ada 5 kayak gini. Banyak yang mendukung. Tentunya ya, yeah. Ini karena mungkin sebelumnya belum ada tempat parkiran di sebelah belum, nih ya. Yeah. Ini kayaknya aset baru nih ya. Udah punya parkiran juga kan sekarang. Yeah. Itu prosesnya panjang banget nih kan Mak. Gimana nih, sudah 5 tahun merasakan perjalanan yang luar biasa ini. Apa sih perasaan Mak? Bangga, lega. Terus kepingin ini bisa tercapai, kepingin ini bisa tercapai. Untuk anak-anak, untuk cucu, untuk keluarga. Akhirnya kalau gitu kita bakal lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol. Dan nanti aku mau cicipin dong Mbak. Oke, boleh ya? Oke, boleh, boleh. Cicipin makanan harus, yang harus. Mbak Bohai. Sebohai makanannya, sebohai orangnya gitu ya. Iya, setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Perempuan Tangguh.